Tidak hanya di majelis taklim usyadun hasanah,
Tapi dimanapun taman-taman surganya Allah, kita bisa mengikuti dan menghadirinya. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semuanya di sini mendatangkan manfaat, terutama bagi Majelis Taklim Uswatun Hasanah dan umumnya bagi semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat pertemuan hari ini. Mudah-mudahan juga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi insya Allah kita akan ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa sholatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma bismillahirrahmanirrahim, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirun min ahli. Mudah-mudahan ya, dengan kita berkumpul di sini, Allah berkahi rezeki kita, Allah solehkan anak-anak kita, Allah sakinahkan keluarga kita, yang sulit-sulit urusannya semoga Allah mudahkan, yang rezekinya sempit Allah lapangkan, anak-anak yang masuk sekolah, masuk pesantren, masuk kuliah, semoga Allah berikan rezekinya, SPP lancar, waktunya lancar, mau belanja lancar, menyerobak. Mudah-mudahan kita pulang husnul ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah Ibu Haji Akhira ini, semoga ibu beserta jemaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hormati guru-guru kami, ustazah-ustazah, pembina Majelis Taklim Uswatun Hasanah serta sekitarnya. Ibu dan nenek-nenek cantik loh, waktu itu saya kan udah tua, kayak nenek-nenek kayak ibu, tetap cantik. Ini kayak nenek-nenek yang terawat ini mah. Yang terawat, ada yang tidak terawat misalnya ya. Sudah mengizin. Yang pertama pegang Ibnu Abbas. Yang pertama orang itu satu lagi kalau dia berbuat ihsan pada keluarganya. Apa itu ihsan? Tetap berbuat baik walaupun sebel. Ibu pernah enggak punya permasalahan sama saudara, dia minta bantuan terus. Kita bantu. Pas kita kesal kita enggak bantuin, itu enggak boleh. Tetap bantuin. Fahimna anil bayan. Lidah kami lengket dengan Al-Qur'an. Ngomong dikit Al-Qur'an. Ya enggak, Bu? Bu, hari Senin kita makan-makan yuk. Maaf dulu. Loh kenapa? Ketiba lagi usia, karena ketiba lalani nanti kau beriku. Ujabnya pakai ayat. Oh, puasa maksud Ibu. Iya, ketiba lagi usia. Ada temennya lagi bergiba, ya kan? Ibu lewat. Bisa nih pun kafir minus sum. Walayak tak waktu kumpak dong. Jangan pada bergibah. Dulu baca ayat tuh. Ada lagi kalau orang main kata-kata fitnah. Tabat siada abi nabu. Ibu nggak bisa jawab dengan ayat tadi. Ibu jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Tempat tuh ibu. Jiwa tuh. Menteri jiwanya keras ya kita. Dulu bu saya, ya Allah kalau ngomel saya batik-batik piring dulu. Sekarang saya batik piring plastik. Karena kalau pernah beli serem. Yang kedua ya. Yang ketiga apa kata Ibnu Abbas? Kalau kita mau menjaga silaturahmi agar hati kita kuat, sampai kita tetap baca Quran, baca Quran, baca Quran. Yaitu apa? Arifi, bersikap lemah lembut. Sekesel apapun sama pasangan, sama saudara, sama ini lagi, tetap jangan kasar. Kalau kasar dia kesel, putus hubungan. Gua gak mau lagi ke rumah lo ya, karena kamu sudah menyakiti hati saya. Jangan injek rumah ini. Serem juga tuh kalau persaudaraan tapi bilang jangan injek rumah ini. Aku serem tuh. Saudara kandung berantem, jangan injek rumah ini.
dia besok merangkak kan menjadi. Siang yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada Anja Bumi Lulu. Dan untuk itu ada sedikit tanda tali kasih Bumi yang akan diserahkan oleh Ibu Anggreni. Kami persilakan. Hari ini tetap berlangsung sehingga kami masih punya harapan ke depan acara ini tetap bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, menambah tali ikatan silaturahim. Demikian mungkin sambutan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.